Biasalah ha. Terima kasih Muhammad Azmi, Kiambang, MNC. Anda dah share kan? Okey, Amir Fizi, Waalaikumsalam. Hamid, Hamid Markan. Terima kasih sahabat semua yang mana beri-beri salam dan mencerminkan wajah keriangan. Itulah saya dengar lagu ni bila saya dengar kita kadang-kadang kita ni dah perjuangan kita ni masing-masing ada perjuangan dalam hidup masing-masing, terutamanya untuk keluarga lah. Anda telah lakukan yang terbaik. Terutamanya lagu ni untuk kaum ibu lah. Kiambang lah. Kaum ibu telah perjuangkan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi biasanya dalam perhubungan rumah tangga itu biasanya suami akan pergi dahulu. Suami akan pergi dahulu dan tinggallah Kiambang itu persendirian. Masa berlalu begitu pantas. Tapi bagi mereka yang ada anak-anak, syukurlah. Cahaya-cahaya mata ini dapat menyerikan hidup anda ini semua. Dan mau tak mau kita laluilah kehidupan kita ini. Ada yang kata, tajuk saya buat live hari ini, PM persendakan titah Dato' Agong. Dia kata, apa yang kau ni tak sibuk-sibuk sangat nak bercakap dalam live macam ni? Pergi je lah buat report polis kan. Pergi buat report polis, settle. Kalau kau tak puas dengan Perdana Menteri, buat report polis. Diorang ni cakap senang je lah macam tu kan. Cakap senang je lah. Dulu, macam-macam report polis yang kita buat. Tapi kita tak nampak ada apa-apa tindakan. Sebab ketika kerajaan, contohnya terhadap Tommy Thomas kan. Juga terhadap Hakim Nazlan. Apa tindakan yang diorang buat? Kan? Report polis dah, orang kata dah bertimbun dah. Kan? Saya salah seorang yang buat report polis terhadap Tommy Thomas juga. Kan? Tapi tak ada apa tindakan. Jadi, kalau ada kata-kata yang mempersendakan live-live kita macam ni, dia kata, kau cakap dekat sini tu untuk syok sendiri ke? Kan? Kau kalau betul-betul kau tak puas hati kepada Perdana Menteri, pergi buat report polis. Kau ingat polis nak pergi tangkap Perdana Menteri ke? agak-agak lah kan. Kes-kes yang sebelum ini yang banyak kita buat report pun belum ada apa-apa tindakan lagi kita dengar. Terutamanya macam kes Tommy Thomas tu sendiri. Okay, apa cerita Syakir, ada Syakir, Eddie Syakir, terima kasih, salam perjuangan daripada saya juga. Hidup kena keras, perjuangan kena keras. Nampak tu Rubiah kata betul. Kita kena kuat. Kadang-kadang orang kata kalau tak sanggup di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tetapi dalam hal tentang kehidupan kita ini, semuanya sudah tertulis. Saya rasa semua orang pun akan melalui, akan di lambung ombak. Tetapi sebagaimana Rubiah Osman katalah, hidup kena keras, perjuangan kena keras. Kena hadap dan cari solution setiap persoalan yang kita hadap itu sendirilah. Tapi bila kita berpeluang untuk bercakap tentang isu-isu negara ini, kita kena keras juga. Kita pun kena keras ya. Sangkut-sangkut live ke? Betul ke? Betul ke sahabat? Raja Kamal kata sangkut-sangkut live. Tolong sahabat, tolong bagi tahu juga bila mungkin berlaku di tempat anda juga. Muhammad Fazli kata DLA murid baru Noah. Tak tahulah. Okey, kita pergi pada tajuk. Kalau ni lagi sekali, semalam saya terlupa lah. Semalam ada kawan kita daripada apa yang kata nak masuk WC. Lepas tu tiba-tiba dia keluar, saya tak tahu dia masuk balik ke tak, tapi tak join, mungkin tak sempat nak join ke, ataupun saya terlupa. Sebenarnya yang nak join WC tu adalah 3-4 orang, tapi saya tak berani nak invite. Ataupun kalau nak betul-betul siapa-siapa yang nak join WC, tulis. Lepas tu saya invite je. Kalau mungkin saya terlepas pandang, sahabat-sahabat tolong bagi tahu saya nama-nama mereka-mereka yang nak WC kan. Maaf sikit lah, tadi saya pergi swimming lagi. Swimming bukan suka, latihan renang jarak jauh. lebih 3 kilometer. Jadi bila lepas swimming tu, biasalah. Okay, yang tak sedap ni, kadang-kadang hidung kita berair sedikit. Bila cakap tu rasa macam tak selesa. Okay, terima kasih Salman Jerami. Anda-anda
apa benda ni tu? Barang sesiapa yang semangkuk ini apa ni dengan pengkhianat akhirnya boleh jadi derhaka kepada payung negara. Haji Zakira suruh hentam. Saya bukan hentam itu saja, bukan niat kita nak mentam, tetapi kita nak menegakkan kebenaran. Mungkin dah satu hari saya nak buat hantaran, kita buat undi lah. DLA ni layak tak untuk menjadi jurucakap kepada UMNO? Okey, kita pergi ke tajuk tadi saya tulis kat situ, Perdana Menteri Persendakan Tita Agong. Mungkin ada yang tak terfikir juga ataupun mungkin ada yang terfikir. Kenapa yang saya masukkan Perdana Menteri Persendakan Tita Agong? Ada beberapa keadaan lah. Tetapi yang paling jelas kita nampak, untuk saya nampak lah. Bila Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, ketika dia bericap di Doha sana, ditemubual oleh Bloomberg, dia kata apa? Bang Non ni lah, dia kata apa? Dia kata kes belum selesai. Kes lagi belum selesai, kenapa yang Tuan Agong nak bagi tahanan di rumah? Nampak tak? Dia kata, tunggulah kes YNDB semua settle, barulah bagi tahanan di rumah. Dia kata kes belum selesai. Bila Yang Duta Agong keluarkan kenyataan yang sedemikian tu, tak ubah seperti dia mempersendakan Yang Duta Agong. Kononnya Yang Duta Agong ni tak tahu ke? Tak tahu cara ke? Tak faham ke undang-undang? Benda belum selesai, kenapa perlu beri tahanan di rumah? Dia secara tak langsung, Perdana Menteri kita dah mengahibkan Yang Duta Agong kita di luar negara tau. Macam dia tanpa sedar, dia macam memperbodohkan Tuan Agong ataupun mempersendakan Tuan Agong. Kononnya Tuan Agong ni tak tahu undang-undang ke? Kan? Jadi, apa yang saya maksudkan ialah bila Anwar Ibrahim ni dia kata kes belum selesai. Betul ke kes tu belum selesai? Kan? Saya rasa dalam belasan malam saya cakap, tapi saya kena ulangkan lagi. Saya kena dalami perkara ini. Betul ke kes belum selesai? Kan? Kes SRC International dah selesai, kan? Dah selesai. Dato' Najib pun dah dihukum penjara 12 tahun. Sebab itulah Dato' Najib memohon rayuan, petition rayuan kepada Yang Duta Agong. Kan? Sebab tu juga pihak kerajaan membenarkan petition rayuan pengampunan itu dibawa ke lembaga pengampunan. Kalau kes tak selesai, takkan isu rayuan Datuk Najib tu dibawa ke lembaga pengampunan. Maknanya kes dah selesai. Kes-kes yang lain tu cerita lain lah. Kita bercakap tentang kes SRC International ini, di mana Datuk Najib telah dikenakan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta yang kena bayar denda. Maknanya dah selesai, kan? Macam mana Perdana Menteri kita ni boleh cakap dekat luar, dia kata Yang Duta Agong tak sepatutnya bagi tahanan kepada tahanan di rumah Datuk Najib kerana kes tu belum selesai. Kerana banyak lagi kes-kes macam ongoing case. Dia tunggulah kes YNDB tu selesai. Kes YNDB tak ada kena-mengena dengan rayuan Datuk Seri Najib ni. Tak ada kena-mengena. Nampak tak? Kalau kerajaan sendiri, contohnya, tak mau benarkan tahanan di rumah, kenapa boleh benarkan pula denda dikurangkan ke 50 juta? Kenapa boleh pula boleh benarkan kurangkan tempoh hukuman daripada 12 tahun ke 6 tahun. Tang situ boleh pula. Tang situ kes dah selesai, kan? Boleh dikurangkan. Tapi dalam addendum ni kes tak selesai. Janganlah cakap berbelit-belit di luar dan tanpa dia sedar, dia sudah mempersendakan keputusan yang dibuat Tuan Agong tanpa sedar juga, macam memperkecilkan ataupun bercerita di luar yang kononnya Yang Duta Agong ni tak tahu apa yang dia buat.
Macam ni ke Perdana Menteri kita? Patut ke macam tu? Saya yakin Yang Minta Agong pasti akan terguris bila mendengar kenyataan daripada Anwar Ibrahim, bila dia kata Yang Minta Agong ni tak sepatutnya mempermudahkan Datuk Najib lah dengan tahanan di rumah kerana kes belum selesai. Saya tak langsung boleh membawa kepada pimpin-pimpin negara luar fikir apa, Yang Minta Agong ni bodoh ke, tak tahu undang ke. Mungkin betul apa yang Anwar cakap ni, kes belum selesai, mana boleh bagi pengampunan, tunggulah kes selesai. Kan? Logiklah betul lah kan, kalau kes tak selesai memanglah kita tak boleh nak mohon pengampunan sebab hukuman belum dikenakan terhadap Datuk Najib. Kalau Datuk Najib dihukum salah lah, hukuman belum dikenakan, buat apa Datuk Najib nak pergi hantar petisyen pengampunan sebab Datuk Najib pun tak dihukum lagi. Tapi sekarang ni kes dah selesai, Datuk Najib dah dihukum. Bila Anwar bercakap, contohnya yang saya sebut tadi di Doha tu, di hadapan satu media yang sangat gah besar di luar negara, dengan pemimpin-pemimpin daripada luar negara juga datang hadir untuk dengar. Bila penceritaan-penceritaan yang tidak benar, bukan separa benar tau, yang tidak benar disebarkan, kita rasa macam, macam ni ke Perdana Menteri kita? Macam ni ke? Di hadapan pimpin-pimpin lain, dia boleh tidak bercakap benar. Apatah lagi hadapan kita nanti. Tapi pimpin-pimpin lain sudah pastilah akan memandang serong kepada negara kita. Diorang ni bukan bodoh. Diorang ni bukan tak ada maklumat. Diorang ada, diorang punya embassy-embassy kat sini. Diorang tahu semua. Mesti diorang cek betul tak kes ni belum selesai. Betul tak keadilan diberi kepada Datuk Najib. Saya yakin negara-negara luar sangat kecewa ke atas keputusan-keputusan dibuat oleh kerajaan terhadap Datuk Najib. Kan? Apatah lagi bila dia sebut kes Datuk Najib ni, macam addendum ni, tidak boleh dilaksanakan, tunggu dulu kes YNDB selesai. Kalau nak tunggu kes YNDB selesai, ni nak tunggu berapa tahun lagi? Mau 4-5 tahun lagi tau. Sekarang ni baru peringkat pertuduhan di mahkamah tinggi. Belum selesai di mahkamah tinggi lagi. Kalau dah selesai, mungkin akan dibawa ke mahkamah rayuan pula. Bila dah situ dah selesai nanti, mungkin akan dibawa ke mahkamah persekutuan pula. Kan? Sebagaimana kes SRC International yang mana Datuk Najib dipenjarakan, mengambil masa sampai 4 tahun, 5 tahun. Kan? Jadi kes YNDB juga tak mustahil akan bawa sampai ke tempoh yang sama. Jadi tak ada mananya lah kalau addendum yang Datuk Najib dapat ataupun yang diberikan kepada Datuk Najib oleh Yang Minta Agong tu, tak ada mananya lah kalau nak tunggu 4-5 tahun nanti baru nak dilaksanakan. Kita kecewa tau. Kita kecewa sangat-sangat apabila Perdana Menteri kita, di sana dia berdolak dalih, di sini berdolak dalih, dia pergi kat luar negara dia berdolak dalih. Tak kerti nak cakap benar ke? Kadang-kadang kalau orang kata, kalau angin tak bertiup, pokok tak bergoyang tau. Bila rakyat di bawah ni kata kepada Perdana Menteri kita, asal buka mulut mohong, asal buka mulut mohong. Perkara itu bukannya boleh orang kata rakyat ataupun kita di bawah ni boleh suka-suka hati nak cakap. Kita tak labelkan mudah-mudah macam tu. Macam kepada Mahathir kan. Katalah diorang labelkan dia sebagai Maha Fir'aun contohnya. Ada sebab kadang-kadang. Mau tak mau kita fikir balik kenapa. Kenapa sampai label tu? Betul juga kan. Tengok kekayaan dia kaut untuk dia semua. Kan siapa yang melawan dia sampai tengoklah. Dia sanggup buat apa saja kan, timbalan-timbalan dia 4-5 orang semua dia boleh campak buang je. Dan kalau tak ikut cakap dia, Fir'aun punya style macam itulah. Sebab tu dia dapat gelaran macam Maha Fir'aun. Begitu juga kepada Muhyiddin kan, penyakau negara.
Bukan kita nak sebut, bukan saya yang cerita nama gelaran tu, tapi orang sebut. Kenapa dia sebut menyakau? Mau tak mau. Tengok awal-awal lagi, menantu dia pun dah lari dengan berapa bilion duit. Kan? Jadi, Tang Anwar ni, banyaklah gelaran-gelaran lain, tapi yang baru, yang biasa orang sebut, sekarang ni asal buka mulut mohong. Asal buka mulut mohong. Itulah satu, orang kata, keadaan yang kita rasa, kita dah rasa macam teruk dah kan. Tetapi, bila sampai yang dipertanggung sendiri pun dipersendakan, dipandang macam diperbodohkan di hadapan pemimpin-pemimpin lain, kita ni orang ataupun rakyat yang setia pada bertanggung juga rasa terguris. So. Rasa macam tak boleh lah macam ni. Ini yang betul agung. Janganlah kita suka-suka cakap macam macam tu lah kan. Konon-kononnya macam kenapa Yang Bertanggung bagi tahanan di rumah sekarang, kes belum selesai. Kes dah selesai kan. Kenapa kau boleh cakap, dia boleh cakap perkara macam ni di hadapan pemimpin yang lain? Kes dah selesai. Tanpa dia sedar, dia dah memperburukkan apa imej Yang Bertanggung kita sekarang ni. Kononnya Yang Bertanggung kita ni bodoh sangat. Tak tahu buat keputusan. Huh? Suka-suka hati je. Tanpa tahu yang kononnya kes tu belum selesai. Kan? Bila kes tu belum selesai, jangan nak menemandai, nak bagi pengampunan ke ataupun nak buat tahanan di rumah. Tunggu kes YNDB selesai. Kes Dato' Najib buat rayuan bukan ada kena-mengena dengan kes YNDB. Kalau nak kata, oh tunggu semua kes-kes selesai. Eh, bayangkan kerajaan kalau dia berniat jahat pada Najib, dia boleh tambah lagi 10 kes pun. Dia reka cerita. Contoh macam Muhyiddin itu. Dia tambah lagi macam kes LSDN. Dia tambah lagi kes yang 27 juta SRC. Senang je. Diorang nak buat pertuduhan. Suka-suka hati diorang je nak tambah. Tak ada prima facie pun. Tak ada kes pun diorang boleh bawa ke mahkamah. Kan? Kalau macam tu, tak mustahil dia Senajib silap-silap dia akan tambah lagi kes. Macam Datin Rosmah. Tak pasal-pasal kena dengan kes YNDB. Macam tu sampai, orang kata sampai kiamat pun kes tak selesai. Kalau nak layan cara diorang ni. Ini nampak sangat. Konon-kononnya, oh reformasi kita menegak keadilan. Kita akan bergerak dengan cara yang sempurna kerajaan yang sebelum ini yang kotor, jijik, jelak kan. Sekarang ni nak ada kerajaan yang bersih. Kita tak nampak pun. Cuma cakap saja. Yang kita nampak makin lama makin mengaut kerajaan ni. Assis Randi kata, Ra, saya lebih berpendapat bahawa itu menunjukkan ketidakbijaksanaan Perdana Menteri. Saya setuju. Lagi satu, dia buka pekong di dada tau. Tunjukkan kebodohan dia. Lagi banyak dia bercakap, lagi banyak kebodohan dia yang kita nampak. Malanglah kita ada seorang Perdana Menteri yang macam ni kan. Lagi dia bercakap, lagi macam sebelum ni dia kata, oh saya tak nak campur dalam hal addendum. Tiba-tiba beberapa hari lepas tu, oh dia kata, oh addendum ni tak boleh digunapakai kerana Yang Bertuan Agong buat keputusan selepas mesyuarat ataupun lembaga pengumuman bermesyuarat. Kan? Tiba-tiba dekat di luar negara dia kata pula, oh Bertuan Agong sebenarnya tak boleh buat keputusan dulu, kena tunggu kes selesai. Yang mana satu yang dia berpegang? Satu dia tak nak campur. Lagi satu dia kata oh, keputusan tu tak sesuai. Lepas tu dia kata tak boleh digunapakai sebab di luar daripada lembaga pengumuman. Lepas tu dia kata Yang Bertuan Agong tak boleh buat keputusan tu lagi sebab kes belum selesai. Orang yang menipu ni dia tak konsisten tau. Hari ni lain, esok lain. Hari ni lain, besok lain. Lusa dia cakap lain. Tulat dia cakap lain. Tapi bila dia bercakap di luar yang memetik nama Yang Bertuan Agong, yang kononnya Yang Bertuan Agong ni tak bijak buat keputusan kerana kes belum selesai. Pemimpin-pemimpin di luar, raja-raja di Arab Saudi, di UAE apa semua, diorang kenal Yang Bertuan Agong, kenal betul-betul. Diorang ada hubungan yang begitu akrab. Kan?
sudah pasti yang Minta Agong terasa terguris kan, kecil hati dia kan, rasa macam kecewa sangat. Kenapa seorang pemimpin boleh tanpa sedar menghina Yang Diminta Agong di mata dunia kan, di tanah Arab sana. Itu macam menghina tau, macam memperbodohkan. Kononnya kita nak cerita antagon ni tak tahu apa yang dia buat. Kes belum selesai. Dia isu dia sebenarnya dia orang takut. Kan? Takut nak laksanakan tahanan di rumah tak ada senajib pun dia orang takut. Itu pun dia orang takut. Kita tak nak layan apa yang Datuk Lohman cakap. Itu dia pun dah jadi dah nak jadi benda yang sama. Asal buka mulut mohong. Kan? Dia orang ni tak berani nak apa terima kenyataan. Kan? Takut pada bayang-bayang sendiri. Yusof Hamzah kata Anwar tak gentleman. Kan? Masa dia dapat pengampunan melalui saluran yang tak betul pun, tak ada pihak yang pertikaikan. Kita daripada UMNO, saya rasa tak ada seorang pun pertikaikan lah. Ahli-ahli di bawah ke, pemimpin ke apa, tak pertikai pun. Kan? Tapi, apa yang kita nampak sebenarnya, apa yang diputuskan oleh Yang Diminta Agong terhadap addendum tu, langsung tak menyalahi perkara 42 perlembagaan persekutuan. Kita cek kat sini sahabat. Sebab, kuasa Yang Diminta Agong tu dah jelas sangat apa yang Yang Diminta Agong putuskan itu memang tak boleh disangkal ataupun tak boleh dikatakan tidak benar kan, ataupun tidak boleh dilaksanakan. Saya baca sedikit di mana. Okey, saya supaya kita faham sebenarnya, okey, saya cerita sikitlah apa yang disebut oleh rakan kita tadilah. Siapa yang kata dulu bila Datuk Seri Anwar dulu dibebaskan pun dengar tidak betul dengan caranya. Jadi telah dibawa ke mahkamah biasa untuk mempertikaikannya. Tetapi pihak mahkamah kata keputusan yang dibuat dalam pihak istana itu, mahkamah institusi kehakiman tak boleh campur. Mana keputusan itu adalah mutamat. Nampak? Jadi, kalau ikut fakta itu sendiri pun, kalau peguam negara nak petikaikan ke, ataupun majlis peguam nak petikaikan ke, Anwar nak petikaikan ke, ataupun mereka-mereka daripada DAP ke, daripada PH ke, pemimpin-pemimpin mana-mana nak petikaikan, kalau itu semua tak boleh digunapakai. Sebab contoh mahkamah di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dibebaskan pun, diorang bawa ke mahkamah. Mahkamah putuskan keputusan yang telah diputuskan di istana tidak boleh dipetikaikan oleh mahkamah di luar. Maksudnya di mahkamah istana putuskan, mahkamah di luar tak boleh campur. Okeylah. Saya setuju. Kalau kita ikut dalam perkara 42, satu perlembagaan, jelas dia sebut apa. Yang Diminta Agong memiliki kuasa untuk mengampun, menunda atau melegakan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera ataupun Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Itu dia. Kalau di negeri-negeri, sultan-sultan yang berkuasa. Jadi saya ulang sikit. Yang Diminta Agong memiliki kuasa untuk mengampun, menunda ataupun melegakan hukum. Okey. Mengampun tu, contohnya Datuk Sajid mendapat separuh pengampunan. Itu kuasa. Dia tak bagi pengampunan penuh, dia bagi separuh. Okey. Itu dia mengampun. Menunda Datuk Sajid, tak ditunda kan hukuman tak ada dia. Melegakan hukuman, beginilah. Dipenjarakan, tapi dialih ke tahanan di rumah. Itu melegakan hukuman. Legakan. Kan? Maknanya, tapi hukuman tu tetap pada melegakan hukuman. Itu di bawah kuasa Yang Diputusan Agong. Kalau kerajaan sekarang ni boleh terima
dan sebenarnya dikurangkan hukuman, macam dimelegakan, dikurangkan hukuman daripada 12 tahun ke 6 tahun, dan juga kerajaan pun boleh terima dan sebenarnya dikurangkan jumlah denda daripada 210 juta ke 50 juta. Kenapa kerajaan tak boleh terima tahanan di rumah itu? Kenapa tak boleh terima? Sebenarnya kecil je berbanding dengan denda daripada 210 juta ke 50 juta, itu yang besar kerajaan boleh terima. Kan? Daripada 6 tahun, daripada 12 tahun ke 6 tahun boleh terima. Kenapa tahanan di rumah ni tak boleh terima? Tahanan di rumah ni bukannya maknanya Dato' Najib bebas. Tahanan, ada perkataan tahanan di situ, maknanya masih dikawal oleh pihak berkuasa. Tak boleh suka-suka hati nak jemput orang datang, tak boleh suka-suka hati nak keluar, nak pergi cari cendol ke, nak cari mi, rojak ke, tak ada. Apatah lagi nak pergi jumpa-jumpa orang. Ataupun nak pergi berceramah dalam pilihan raya, tak ada. Kenapa tak nak buat? Sebab apa? Kita tahu kerajaan takut sangat aura dan karisma Dato' Najib tu, pengaruh Dato' Najib tu, sokongan yang ada terhadap Dato' Najib tu, dia takut kerajaan jadi goyang. Macam Dato' Loman Adam kata apa? Kalau Dato' Najib ni keluar, kalau dia tak sokong kerajaan Babadan, saya adalah orang yang pertama akan tentang dia. Nampak tak Dato' Loman cakap? Korang dengar tak? Tak percaya nak saya pasang. Nampak tak? Korang ajar dia macam tu, mulut dia. Tak apalah, dia nak tentang-tentang. Cantik, sekurang-kurangnya kita kenal siapa Dato' Loman. Dia kata kalau Dato' Najib tak sokong kerajaan perpaduan ini, dia adalah antara orang yang pertama akan tentang. Pergi mampus lah sama dia nak tentang. Tak ada hal lah. Nak jawab dengan kita pun dia tak sanggup kot, Dato' Loman. Nak lawan dengan Dato' Najib. Anda bumi dengan langit lah. Dia siapa? Pernah jadi apa MP pun tak pernah, jadi DUN pun tak pernah, kan? Jauh sekali nak jadi menteri, tiba-tiba nak tentang konon. Macam dia hebat sangat. Tak ada adab dah, kan? Bila dah ni lama skin of thing, bagi jawatan yang sekelumit, terus cakap berbelit-belit. Pelik ya sahabat, dunia ni boleh berubah macam tu je. Okey, saya baca komen sahabat yang lain pula. Terima kasih Benang Merah, anda sihat tak? Anda sihat. Okey, yang lain asalnya PMX nak jadi macam Datuk Sri Najib tapi tak boleh sebab kebijaksanaan Datuk Sri Najib tak dapat ditandingi. Aduh, kelakar. Pandai betul korang ni. Nak jadi dia semua PMX, jadi diri sendiri lah, kan? Nak jadi macam Dato' Najib, mana boleh, kan? Jauh panggang daripada api. Dia bukan dari segi kebijaksanaan saja. Siapa yang sebut ni tadi? Siti Masita, kan? Bukan dari segi kebijaksanaan, sudah tentulah, kan? Tetapi dari segi panggil dia apa tu, karisma dia, aura dia, dia punya networking dia, dia punya geopolitik dia, dia punya diri semula jadi dia tu, kan? Jauh beza, kan? Jauh beza, kan? Jauh lah. Okay, siapa lagi? Bro Jimmy kata, ada menteri undang-undang dari UMNO pun tak boleh pakai. Scheme of thing, kan? Dulu kita nampak mereka-mereka daripada UMNO yang menyokong Muhyiddin dulu, kan? Seperti KJ, H2O, Ismail Sabri, Anwar Musa, siapa lagi? Tak pasal-pasal saya nak sebut Ramli Sarip. Mampu ada saman saya, tak pasal. Siapa lagi? Syahidan Kasim. Dan berapa yang lain. Dulu kita tengok diorang ni, kenapa diorang jadi macam ni. Diorang ni
kita anggap macam diorang ni dah matang dalam politik, macam mana diorang boleh jadi menjilat apa Muhyiddin semata-mata dengan kebendaan jawatan. Kita ingat diorang ni dah senang kaya raya, dah tak fikir benda-benda tu lagi dah. Mungkin dalam diri diorang ni adalah perjuangan, sebab tu kita tolak diorang naik ke atas kan. Kita ingat setakat itu je lah orang pimpin-pimpin dalam UMNO yang tak setia dengan UMNO. Kita ingat setakat itu je. Rupa-rupanya bila PN tumbang pula, sekarang ni ada PH pula, tragedi UMNO ni pula bersama dengan PH, rupa-rupanya muka-muka yang lain yang bukan bersama dengan PN sama juga perangai dia. Bila dah masuk dalam kerajaan, dah tak pandang lagi dah UMNO ni. Apa nak jadi dengan UMNO pun orang dah tak kisah dah. Kau boleh dan bebok menjilat dia, jilat. PH belah sana kan. Rumah kita ni, rumah UMNO ni dah nak roboh, nak tumbang, nak apa pun. Dia kata tak ada, kuat lagi, teguh lagi. Tak ada apa nak risau. Kan? Tak ada apa nak risau. Semua okey. Tak ada masalah. Jilat. Oh, kalau kita nak kuat lagi, kita nak ada dalam kerajaan lagi, kita kena jilat lagi kuat. Apa macam tu. Zaitun Abdullah, betul ke nak masuk isi? Tolong komen dulu, takut anda tersalah tekan kan. Taulah, kadang-kadang kita tak pakai spek kan, nak tekan yang lain tersentuh yang tu. Bukan anda, saya pun sama. Takut juga. Kalau betul anda nak isi, anda cakap je lah, saya invite lah kan. Okay. Razali Zali kata, dia ni memang, "Ra, apa hal? Hari-hari benda yang sama." Yalah, takkan aku nak cakap pasal bapa engkau kot kan? Aku nak tanya engkau, kalau engkau hutang aku, tiap-tiap aku cakap call engkau benda yang sama. Bila kau nak bayar hutang? Kau janji nak bayar hutang. Engkau tiba-tiba engkau dah kaya raya dah. Aku tengok kau bina rumah banglo. Kau bila kau nak bayar hutang aku? Tiap-tiap benda yang sama, aku kan cakap benda yang sama lah bodoh. Takkan aku nak cakap benda lain kan? Aku tengok kau posting tiap-tiap hari, wah, makan di restoran-restoran besar. Kau tak kira restoran tu restoran Yahudi ke siapa apa. Kau pergi makan, kau bawa anak-anak, kau belanja orang makan, tapi hutang dengan aku kau tak settle. Aku cakap benda yang sama lah. Itulah. Sama juga kes Datuk Senajid. Kau nak suruh cakap pasal apa? Kan? Jangan jadi bodoh. Kalau kau rasa benda lain kau cakap, kau masuk sini WC, kau dengar apa benda kau nak cakap. Pasal kucing kau. Pasal telur kau. Pasal apa? Telung kau ada tungau. Agak-agak lah kan. Kan. Para semua dah, jangan marah. Ni saya tak marah. Saya punya style macam ni. Para semua dah. Apa kata engkau dengan Zali tu tadi? Mungkin kau sekepala, engkau ngam. Dua-dua orang nak kecam saya. Engkau masuk dua-dua sekali, saya invite. Masuk. Kita WC. Tak, bukan nak kira marah. Kan. Bila saya kata Perdana Menteri yang kau orang jilat tu mempersendakan yang Agong, kau setuju tak? Engkau para mesra memang kau tak setuju. Kesetiaan kau pada Yang Teragung mungkin tak ada. Kan? Kami lain. Kami orang Melayu. Kesetiaan kami kepada raja-raja jangan kau pertikaikan. Kami sanggup lakukan apa saja demi raja-raja kami. Demi Yang Teragung kami. Kami tidak suka dengan Yang Teragung kami diperlekehkan di luar negara di hadapan pimpin-pimpin yang lain. Bodoh. Kau nak cakap benda yang sama, kau tahu tak PH apa benda yang diorang cakap selama hari yang diorang nak jatuhkan Dato' Najib. Benda-benda yang sama je kan. Kan, kau tahu tak? Itu strategi-strategi orang. Itu ini juga strategi aku. Peduli apa kau orang? Kan. Aku cakap sini ya, para mesuara, aku bagi kau masuk, kalau kau tulis tak ada fakta, aku akan blok kau terus. Senang cerita. Bukan aku takut pada kau apa, tapi sebab aku tak mahu orang yang paria yang macam ni, cakap bila mabuk kau tulis yang bukan-bukan, aku akan blok kau lepas ni. Aku bagi chan, bagi muka pada kau je untuk kau tulis. Aku sebab aku harap kau tulis dengan fakta. Kalau kau tak tulis dengan fakta kali ni, aku tengok kenyataan kau ni sengaja untuk mengapi-ngapikan tanpa ada fakta,
aku blokkan terus. Dan aku blokkan blok macam tu saja tau. Aku blok kalau kau cuba nak create nama yang lain, konon-konon kau nak berlakon masuk dalam aku punya, kau tak akan dapat masuk dah. Aku blok terus macam tu. Sebab kalau kau rasa kau di pihak benar, kau tulis fakta kau. Simple je. Kalau kau rasa keberanian kau tu, kau ada mutir, ada kunci, ada kunci. Kan? Kalau kau ni bukan pei, kalau kau ni bukan nei, kan? Kalau kau ni bukan pendek, itu sahabat kena faham lah itu bahasa India tu apa, maksud tu semua. Pandi tu bar kan, balik bayar. Kalau kau bukan pei tu macam tu dalam jamban kau nampak banyak lah benda tu. Kalau kau bukan nei tu, kau tahu lah yang menyalak tu. Kalau kau bukan odembu, itu macam yang lidah cabang tu, kau masuklah VC dengan aku. Senang je. Kau tegakkan fakta kau. Jangan cakap tiba-tiba, oh biar Dato' Najib masuk dalam. Kau orang ajar tak? Biadab tak? Kan? Kalau bapa kau duduk dalam penjara, kan? Kalau tak salah aku kata, biarlah dia mampus dalam penjara. Kau suka tak dengar perkataan tu? Ini menunjuk kau orang sendiri tak ada adab. Masuk rumah orang, nak kau orang ajar. Kita bercakap tentang fakta. Kecuali kalau kau ada fakta. Aku alu-alu kan? Begitu juga dengan Zali. Tiap-tiap hari cakap benda sama. Anwar ke? Mahathir ke? Muhyiddin ke? Najib. Pergi dekat luar pun orang tanya pasal Najib. Lepas tu, bila nak jawab, terketar-ketar nak jawab. Lepas tu nak sindir yang Minta Agong. Konon-konon yang Minta Agong ni tak bijak buat keputusan. Jaga baik sikit lah. Kita harap yang Perdana Menteri kita ni jangan tunjuk bodoh dekat luar sangat lah. Malu lah kita sebagai rakyat Malaysia ni ada Perdana Menteri yang bangang yang macam tu rupa. Saya cuba, takpelah. Saya ingat saya nak accept orang yang nak masuk ni. Tapi saya accept tiba-tiba dia keluar. Betul. Kita sampai kita punya baik Amran Abi ya, kita tak sebut pun dia orang ni geng liwat apa. Kita kalau kita nak cakap perkara itu boleh saja kalau kita nak cakap, tapi kita tak nak sentuh bab-bab personal macam ni. Tapi kita sendiri takut negara kita ni nanti akan dilanati Allah kalau ada pimpin-pimpin yang jelas yang kalau jenis-jenis yang macam tu. Enaya kita. Kan? Okey, saya kena baca komen anda di tempat lain lah supaya mudah sikit saya nak ni. Diorang ni tak ada fakta. Lepas tu nak masuk, nak mengapi-apikan. Konon-konon oh, kita akan jadi marah. Lepas tu kita jangan marah. Dah. Kalau aku ludah muka kau, aku cakap kau jangan marah, kau okey tak? Kan? Bangang kan diorang ni kan? Hidup bodoh sampai ketua. Hati gongguk kata. Kapal selam lah. Dalam zaman ada kapal selam. Itulah dia orang tu. Kan? Okay. Susah pula, sangkut pula saya punya ni dekat situ. Okey, para main suara, main blok-blok lah. Of course lah, ke blok. Kalau dalam rumah aku, kalau babi masuk, kau ingat aku nak biarkan babi aku dalam rumah lah? Aku tembak dia mampus lah tau. Ataupun aku blok dia, halau dia keluar lah. Kan? Mestilah. Kan? Dalam negara kita pun ada sempadan tau. Ingat orang boleh senang-senang masuk lah. Macam you kan? Kan? Kalau kita nampak, katalah you ni seko biawak kan? Masuk dalam rumah. Nak biarkan dia masuk lagi ke? Lagi banyak dia cakap, lagi kau tak beri masuk VC, selagi itulah kau kena buta-buta je bambu dengan kita orang yang mamai semua. Okay, saya dah dapat tengok saya punya live sini, nanti saya boleh komen, baca komen lah.
Diorang ni pengecut tau. Ha, macam Razali Zali tu. Pengecut. Kan? Cakap duduk dalam jamban. Kan? Bersuara duduk dalam rumah kunci. Tak berani. Kan? Oh, kau duduk, macam duduk dalam rumah kunci. Oh, berani marilah. Berani marilah. Dia kata kan. Tapi dia sendiri tak berani nak keluar. Rumah dia, dia kunci. Bodoh. Aku tak kisah kalau kawan cakap dengan fakta. Aku okey, aku happy. Dan aku akan bagi dengan aku punya fakta. Kau bagi kau punya fakta. Tapi kau tak ada fakta. Kau cakap, hari-hari cakap benda yang sama. Of course, aku dah kata lebih pada 80% aku punya live. Aku akan cakap tentang keadilan terhadap Nasir Najib. Aku akan cakap tentang kekejaman yang mana kerajaan sekarang dan kerajaan yang sebelum-sebelum ni lakukan terhadap Nasir Najib. Itu perkara saja. Aku tak nak cakap pasal pergi pancing ikan ke ataupun kau macam kau Razali hobi kau pergi mengendap bini orang ke. Aku tak cakap benda-benda macam tu. Walaupun aku tahu itu hobi kau. Kan? Tak apa ni nak masuk, you see. Kau nak suruh aku cakap pasal apa? sedap betul. Nanti kau nak baca komen kau orang. Dunia, dunia. Tajuk saya ni berat. Kita ni kadang-kadang kita percaya bulat-bulat dia. Apa yang macam Zali ke ataupun Parian Meswara ni. Dia kata dia macam dia orang ni percaya bulat-bulat dia apa yang Perdana Menteri cakap. Kan? Bila Perdana Menteri kata dia tak nak campur. Oh, tengok Perdana Menteri cakap tak nak campur. Tiba-tiba Perdana Menteri cakap tak boleh. Addendum tu tak boleh sebab tak dibincangkan dalam lembaga pembangunan. Semalam dia kata tak nak campur. Tak nak ulas. Hari ni dia ulas. Orang yang macam Parameswara ni dan macam Zali ni, diorang ni tak ada otak dia. Diorang tak dapat fikir. Kalau orang boleh fikir, semalam kau kata tak nak campur, tak nak cakap. Hari ni kau bercakap. Besok kau pergi cakap kat luar negara, kau kata yang Minta Agong ni tak bijak buat keputusan. Nampak tak? Tak ada benda yang elok keluar daripada Perdana Menteri. Asal cakap mohong. Akan saya cakap mohong. Malangnya, orang-orang yang penjilat kepada Perdana Menteri ni, tak boleh nak fikir benda yang mudah yang macam tu pun. Kan? Benda yang mudah macam tu pun tak mampu untuk fikir. Dari segi realitinya, apa yang kita nampak sebenarnya ialah kerajaan sekarang ni takut sangat nak tengok Dato' Najib dikenakan tahanan di rumah. Itu je. Jadi sebab tu kita kena desak supaya Titah Minta Agong ini dilaksanakan. Jadi, of course lah kita tak nak cakap benda lain. Kita akan cakap benda ni je sampai perkara ni dapat dilaksanakan. Kau nak aku cakap pasal apa? Pasal seluar dalam kau yang dah seminggu kau tak tukar? Bodoh. Hancur lah dua ni. Masuklah BC kalau aku, kalau orang daripada PH ke, DAP ke, kan? Nak panggil aku masuk BC, bagi aku kecil tapak tangan, nyiru aku tadahkan. Itulah masanya untuk aku sekolahkan diorang. Aku yakin macam tu. Korang desak lah, tolong desak dah dia masuk, kan? Tak nak masuk, kan? Ini orang ni, cerita je lebih, mabuk. Orang yang mabuk ni kan, kadang-kadang kan, dia kata, dia sajalah yang betul kan. Kan, dia saja yang betul kan. Tapi bila dia balik rumah, nak pegang pintu nak buka rumah pun tak jumpa. Lala panggil bini, Aceh. Dia nak suruh tolong buka pintu. Sebab apa dia langgar dinding, langgar itu, langgar ini. Nak buka pintu, nak kunci pintu dia sendiri tu. Kunci pintu dia tu. Nak buka pintu pun tak boleh nak masuk. Kan? Lepas tu nak datang komen kat sini. Saya kenal sangat lah Parameswara. Saya pernah duduk dekat estate dia tau tak. Kawan-kawan saya, bapa saya handle lebih berapa ratus orang India tau. So, kita tahu, saya tahu sangat PL setengah-tengah orang India ni. Kan? Asal dapat duit lebih sikit, gaji sikit pergi minum mabuk. Balik rumah dia pang, 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 pang. Orang dalam rumah tu semua. Kan? Kau jangan jadi macam tu. Setengah orang dah berubah. Tapi kau jangan jadi macam tu. Macam ni lah. Kau bila mabuk je kau masuk kat sini. Tiba-tiba kau cakap
macam orang yang mabuk kan. Bukan mabuk, dia memang mabuk. Isunya kadang-kadang minum satu kolej, mabuk 10 kolej. Kan? Okey. Saya sedap je. Saya memang geram je. Orang macam tu masuk, saya boleh bagi habuan je. Okey. Muhammad Basri kata, Assalamualaikum. Panjang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Basri. Dia kata, kita hanya nak bebas Najib. Betul. Itu je perjuangan kita. Kita tak... Kalau diorang kata, kalau kau pandai sangat, kau lah jadi Perdana Menteri. Kalau aku nak jadi Perdana Menteri, kalau kau rasa aku pandai, tak payahlah aku nak sibuk suruh Dato' Najib bebas. Tujuan kita nak suruh bebas kerana Dato' Najib itu kita perlukan untuk bantu pulihkan kembali negara kita. Kalau aku pandai, tak payahlah. Kan? Sebab tu kita perlukan. Macam kereta itu rosak, kalau aku pandai, aku repair sendiri. Tapi kalau aku tak tahu, kena cari mekanik lah yang untuk repair kereta. Ini yang kita usahakan. Bila negara kita rosak, kita kena cari orang yang pakar untuk pulihkan. Ini nilai ringgit kita sampai sekarang pun masih lagi RM4.70, tak bergerak-bergerak, jatuh turun, bawah turun, makin nak menurun. Perdana Menteri duduk sibuk cakap pasal benda lain. Negara tunggang langgang. Contohnya dia cerita, kita ambil secara impas lah. Negara kita dah banyak pelaburan masuk. Rupanya bukan pelaburan. Aset-aset negara di luar, aset-aset negara dijual, duit kita dapat, dianggap macam pelaburan. Contohnya, ni Paria Parameswara. Selalu kita sebut Parameswara, tapi lebih kurang sama, tak apalah. You punya rumah ada TV, kan? You punya rumah ada peti ais, kan? You nak buat bisnes, ha? You nak buat bisnes, rumah you ada microwave ke, rumah ada washing machine ke, you nak buat bisnes, you jual you punya washing machine. Wah, tengok, bagus, kita punya bisnes. Sudah dapat duit. Lepas tu, you jual pula you punya freezer, atau peti sejuk you jual. Wah, tengok, kita punya bisnes, untung. Lepas tu, you jual you punya TV, you jual you punya sofa, apa semua. You cakap, bisnes bagus. Betulkah itu cara? Tanya you. Betulkah cara macam tu? Patutkah buat macam tu? Negara kita macam tu tau. Aset-aset negara kita dah makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sebab apa kerajaan nak duit? Lama-lama apa pun tak nak nanti. Dato' Sri Najib berusaha, bersusah payah membina aset-aset kita. Aset-aset itu pula boleh menjana ekonomi. Kan? Aset-aset tu pula dijual pada negara asing, pada pelabur-pelabur luar. Konon-konon, diorang tu melabur. Itu satu kerugian pada negara. Ini menunjukkan negara kita ni, pentadbiran negara kita ni, gagal nak menjana ekonomi dengan cara yang betul. Nak tunjuk konon-kononnya, nak tunjuk yang kita ada pendapatan, kita pergi jual aset-aset kita. Kan? Lalas, silap-silap, negara itu berjalan tak pakai kasut lah. Apa pun dah tak ada lah. Kaki ayam lah. Patutkah macam tu? Aku tanya kau. Kalau kau masuk live, kau jawab. Kalau aku nak tanya tu, kau boleh jawab tak soalan tu? Kalau nak tanya aset-aset apa, tak ada hal. Aku tak nak cerita ini live ni tentang perkara tu. Tapi kalau betul you nak tanya, aku boleh cerita satu persatu. Senang saja. Banyak sangat. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab kegagalan letak orang yang macam Rafizi jadi Menteri Ekonomi. Habis. Punah negara. Anwar. Dulu, zaman Dato' Najib, dia hentam Dato' Najib. Dia kata, dialah menteri, Perdana Menteri. Dia nanti Perdana Menteri nak bincang dengan Menteri Kewangan. Dia juga. Lalas, Anwar dia pun macam tu juga. Kan? Najib lain. Dia dapat membina aset negara. Dia dapat membina kekayaan negara. Kan, projek-projek yang dia bina sekarang ni pun gah, tengoklah siapa dia, daripada DAP ambil kredit daripada kerajaan apa yang Dato' Sri Najib usahakan. Konon-konon rasmi itulah projek negara di bawah kerajaan PH sekarang. Konon-konon itu kerajaan dia, tapi projek itu adalah atas usaha zaman Dato' Sri Najib dulu. Sekarang ni apa yang diorang ada buat? Ada buat apa?
tolong cerita. Ha, kalau kau pandai bersuara kan, ataupun Zali rasa hebat kan kerajaan sekarang ni, cuba kau cerita kepada aku. Apa kerajaan? Apa kehebatan kerajaan sekarang ni? Dulu zaman Datuk Najib dulu, nilai wang RM3.70, RM3.60 kau kata negara dah nak bankrupt. Kan? Gulingkan, ikat Datuk Najib, penjarakan Datuk Najib. Sekarang ni RM4.70, RM4.80. Kenapa korang diam? Kenapa kau tak cakap ikat, gulingkan, campakkan Rafizi? Ini tunjukkan perjuangan kau ni tak ikhlas, tak jujur. Kau menjilat je. Kita orang bukan menjilat. Kita cakap kau yang benar. Cuba kau fikir sikit. Apa yang kau lakukan ini yang menjadi mangsa adalah anak-anak kau orang sendiri. Kan? Ataupun anak-anak jiran kau orang, saudara mara kau orang, diri kau orang sendiri yang jadi mangsa. Bayangkan nilai duit kita jatuh serendah sekarang ni RM4.70. Anda ingat barang-barang, harga barang-barang boleh jadi murah ke? Boleh jadi murah ke? Dia takkan jadi murah sebab nilai ringgit kita dah jatuh. Sebab tu harga beras naik mendadak, harga barang lain yang mendadak sebab kita terpaksa membeli barang-barang import, bergantung pada barang import dengan harga yang mahal sekarang ni. Siapa yang jadi mangsa? Anda juga. Bila kerajaan dah tak ada duit, pendapatan tak cukup, apa dia buat? Dia pandailah dia buat ayat, oh buat apa kita nak bagi subsidi minyak, nanti orang kaya untunglah ini itu semua. Zaman Datuk Najib dulu dia buat subsidi minyak, tapi tak jadi isu pun. Kerajaan masih banyak duit juga. Pemandaran negara kita dia boleh simpan sampai 2.3 trilion. Petronas punya resap dia, simpanan khazanah punya rezak, simpanan kita di luar negara pun berbilion. Subsidi kita bagi juga. Tak ada isu pun. Bukan tu saja. Brain rakyat pun boleh dapat semua. Klinik satu Malaysia dia buat. Kau nak pergi klinik RM1 je. Orang daripada Malaysia jadi viral. Satu Indonesia tengok, wah dekat Malaysia klinik RM1 je. Najib boleh buat. Sekarang ni hutang dah meningkat-ningkat. Tak cukup dengan itu, subsidi dia tarik balik. Jadi mangsa siapa? You juga. Kan? Tak lama lagi kalau you pakai RON notify, kan? RM2.05 sekarang ni, tak lama RM3.40. You tahu macam mana berapa banyak naik? 60% tu, 64%. Sekali naik tau. Dulu you all tak nak GST 6%. Sekarang ni minyak naik 64%. You tak boleh beza ke benda tu semua? Kalau you nak cakap Datuk Najib pencuri, penyangak apa semua, dia boleh buat highway daripada Sabah ke Sarawak. Percuma, tak payah tol. Kalau dia nak curi, dia lebih baik dia ambil duit tu, dia simpan dalam poket dia ataupun dia gunakan macam katalah Mahathir buat ke dengan Daim ke. Dia curi duit tu. Biar Sabah Sarawak tu tak ada highway. Tapi Najib apa dia buat? Dia tak bagi pada kroni dia pun highway tu. Kalau dia nak buat, dia boleh sangat-sangat. Highway tu dia bagi pada kroni dia, tiap-tiap tahun dia orang akan dapat berbilion kutipan daripada tol. Tapi dia tak buat pun. Sebab apa? Dia berjiwa rakyat. Dia tak mau susahkan rakyat. You tak nampak ke apa yang Dato' Najib buat? You tengok anak-anak muda sekarang. Dua hari lepas aku duduk dengan anak muda, student. Ada kerajaan bantu pada student kita sekarang ni. Dulu sekurang-kurangnya diorang dapat laptop One Malaysia, notebook One Malaysia, semua diorang dapat. Diorang dapat voucher buku. Macam-macam diorang dapat. Sekarang ni apa diorang dapat? Apa diorang dapat? Dulu, wah, mewah. Oh, dapat duit. Oh, dah nak beli iPhone, nak beli phone, apa semua anak-anak muda kita. Sekarang ni, apa diorang boleh dapat? Siapa yang jadi mangsa? Anak-anak korang juga. Korang ni sokong
membawa rebah. No. Yang di-Pertuan Agong sendiri tahu Datuk Seri Najib dienaya. Sebab tu dia nak bagi pengampunan penuh. Tetapi dibantah oleh siapa? Oleh DAP, oleh PH, oleh Anwar. Kenapa? Diorang takut hilang kuasa. Aku tak kisah kalau diorang nak kuasa, kalau diorang tahu tak biar negara. Tapi negara, kau tengoklah. Sekarang ni dah nak masuk 6 tahun. Pasaran saham kita baru nak cecah 1,600. Ketika zaman Datuk Najib tu dah 1,800 lebih. Tak dapat lagi sampai ke level Datuk Najib lagi. Dah 6 tahun. Masih merangkak-rangkak. Konon nak cakap pelaburan datang muncul curah negara kita. Eh. Cakap. Kita dah tak percaya lagi dah. Kita percaya pada figures. Kan. Kalau kita dia kata FDI pelaburan daripada negara luar dapat negara kita dapat lebih 300 bilion masuk dalam tahun dalam tempoh setahun. 300 berapa bilion lebih. Eh. Perangkaan menunjukkan 30 berapa 36 ke 34 ke 37 bilion saja. Jatuh lebih 40%, 50%. Jangan tipu rakyat. Buat kerja. Rafizi, apa dia buat? Apa dia buat? Kalau you, kalau Parameswara, kalau you tengok cerita, cerita apa, Tamil kan, satu hari dia berlakon, dia jadi Perdana Menteri, satu hari dia boleh buat semua benda tau. Ha, you boleh buat macam tu lah, you buat lah. Kan? Ini kita bagi satu tahun, lebih, apa pun tak nak. Bodoh. Eh, nak sokong orang tu, jangan jangan you sokong tapi you tak tahu apa yang you sokong. Ha. Macam kita-kita ni, sokong Tuan Najib, kita tahu sebab apa kita sokong. Bukan kerana kita nak dia bebas, bagi dia happy saja, tak. Bukan macam tu. Dia milik kita semua, milik engkau juga. Tahu, milik semua rakyat Malaysia. Datuk Seri Najib, dia tak resist tau. Kau tanya orang India. Diorang dah rindu dah. Kau tengok macam di KKB. Ha? Pilihan raya di Kuala Kubu baru. Diorang bandingkan zaman Datuk Seri Najib dengan zaman sekarang ni. Jauh. Datuk Seri Najib banyak membantu kaum-kaum India. Begitu juga dengan kaum-kaum Cina. Sekarang ni, kaum India pulaukan. Pilihan raya. Banyak yang rasa kecewa dengan kerajaan yang tak pedulikan. Kau tengok kaum India. Ada tak diorang dalam kerajaan sekarang ni? Ada tak menteri daripada kaum India? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Kau tengok. Tapi kalau dulu kau tengok, bukan main Anwar berjoget dengan orang India. Anak India, anak aku, anak Cina, anak aku, anak Melayu, anak aku, anak Iban, anak aku, eh? Anak ular, anak aku ke, anak bewa, anak aku, aku tak tahulah. Semua anak dia. Tapi bila dia ada kuasa, dia ada ingat sama you all punya bangsa tak? Lagi korang jilat dia lagi, eh? Apa lagi yang nak aku cakap pada kau? Bodoh. Agak-agak lah kan. Tiba-tiba nak masuk nak kecam. Eh Najib, Najib, Najib. Apa. Biarlah dia dalam penjara lah. Apalah semua. Tak ada benda lain nak cakap. Kau cakap lah apa yang kau nak cakap. Aku nak dengar. Kalau kau tak nak dengar apa yang aku cakap, aku bagi kau ruang. Tapi kau tak berani nak masuk nak cakap. Mak Atta kata anak bab sekarang ni pun anak dia. Kita dah tak boleh tahan lah tau. Sampai yang di-Pertuan Agong pun dia persendakan, dia perlekehkan yang di-Pertuan Agong di hadapan pemimpin yang lain tau. Ini dah melampau. Jangan perbodoh. Ingat yang di-Pertuan Agong tu bodoh. Ingat-ingat istana-istana yang ada yang lama mentadbir negara kita, yang menjaga negara kita, bagi kepada rakyat kita biasa tak sampai 100 tahun. Baru berapa tahun?
Huhara jadinya. Tak apa, aku tak nak blok lagi, Yusuf Hamzah. Biar je. Biar. Sekurang-kurangnya aku dapat lepas geram pada dia. Sekurang-kurangnya aku bayangkan aku nampak muka dia depan aku ni. Kan? Aku memang geram betul. Orang-orang macam tu sebab tu diorang tak nak panggil aku masuk live tau. Bukan aku nak maki Amun, tak. Aku bila aku tanya soalan mungkin bukan akulah. Korang-korang pun kalau korang masuk live, korang tanya soalan pun dia tak boleh nak jawab. Bodoh, kan? Lepas tu nak tunjuk konon-konon pandai, kan? Bila diorang mabuk ni, aku cerita sikit lah sahabat. Eh? Diorang ni, jenis diorang lah, itu cerita-cerita. Ini bukan, aku nak kira-kira kan, ni zaman aku kecil-kecil dulu, arwah bapa aku, dia macam pengurus estate getah tau. Estate getah lah. Eh? Jadi, tiap-tiap bulan orang India akan datang ambil gaji lah. Kan? Diorang gaji bulan. Macam allowance lah. Ataupun bukan bulan. Dia 2 minggu sekali dapat allowance. 2 minggu sekali. Jadi bila hari yang dapat allowance tu ataupun dapat gaji tu, kita panggil lah nombor Maniam. Ada. Nah, dapat duit dia. Kita panggil juga. Aku ingat nama-nama diorang ni aku boleh ingat semua. Das. Ada. Nah, dapat. Doraemi. Ada. Ajit, Zuswa Ajit. Nah, bagi. Karupaya. Ada. Siapa lagi? Selvan. Aku ingat nama Selvan tu. Sebab dia bercinta dengan anak Cina seorang. Macam-macam. Okey. Dah dapat duit tu. Lepas tu apa dong buat? Bukan semualah. Ini jenis-jenis yang parang suara lah. Dia kata dia mabuk. Mabuk minum todi ni kan. Kan, jadi bila dia orang dapat duit tu terus balik rumah mandi bersih kan, kayu basikal bawa koler tau, bawa koler buruan pergi tempat minum todi, betul tak? Betul tak para mesuara kan saya ingat you dan bapak pun mungkin macam tu kot kan, mungkin lah kan, itu dah jadi macam budaya, bukan aku nak kutuk, memang macam tu aku tahu dia orang. Pergi minum-minum-minum mabuk. Pergi dengan basikal. Balik dia lurus. Kita tengok kayu basikal. Balik. Tenang-tenang. Jatuh sana. Pergi kemas dia. Balik. Sama ada diorang jatuh dalam parit ke. Ataupun masuk dalam beluka ke. Atau tenang-tenang jalan tak tentu hala. Terbaring tepi jalan ke. Ataupun bergaduh di tempat minum tu ke. Kan? Gaduh biasalah tu. Kan? Dia say sikit. Keklek. Nak adipek. Keklek adipek. Adipek saja dia orang. Adipek tu maksudnya aku pukul kau. Kan? Tak ada cara lain. Tahu nak pukul je. Aku rasa kalau pengacara dengar pun dia ketawa dah. Sebab benda tu logik betul kan? Kan? Lepas tu dah steam gila lah. Balik kadang-kadang lewat pun minum lagi. Balik rumah minum lagi. Besok dia datang pagi-pagi. Pukul 6 pagi dia datang. Ayah panggil pada bapak aku. Datang rumah. Ayah. Apa hal? Kita dah tahu dah. Dia nak minta cuti ayah. Cuti ayah. Sebab apa dia mabuk? Dia tak boleh nak pergi menoreh kita. Ayah cuti ayah. Inilah jenis-jenis pada suara ni. Tapi bukan semua macam tu. Kan? Ada yang nama karipilai ke ada macam-macam yang lain okey, tapi jenis-jenis macam ni mabuk sekolah, minum sekolah mabuk macam 10 kolah, nak bergaduh masuk-masuk tahu nak langgar mabuk todi. Betul Samia, kita tak boleh mempersendakan yang teragung. Bila Anwar kata kes belum selesai, kenapa kita nak bagi pengampunan? Kes belum selesai, kenapa kita nak bagi tahanan di rumah? Saya tak langsung dia memperlekehkan yang bertagung. Kalau yang bertagung ni tak tahu apa yang dia buat. Salah lah macam tu. Tak boleh macam tu. Kes yang Datuk Najib
appeal tu ataupun rayu tu, bawa petition tu berkaitan dengan kes SRC International. Kes tu dah selesai dah. Dah habis dah. Dah melalui tiga mahkamah dah. Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Sekutuan. Dah dihukum. Walaupun dihukum, cara dipindah hukum pun kita rasa macam tak kena lah kan. Tak diwakili peguam, tapi dah dimasuk di penjara kan. Dikenakan 12 tahun. 12 tahun penjara. Kalau ikut di dalam akta penjara ni, akta penjara, hari ni kau dipenjarakan, besok kau dah boleh buat, hantar rayuan pengampunan tu. Ataupun hantar petition. Itu terpulang pada pihak Jantan Agong, dia nak terima atau tak. Ataupun dia kata relax dulu ke apa. Itu terpulang juga pada kerajaan. Kan? Sebab tu Dato' Najib, dia dah dipenjarakan lebih setahun. Dekat setahun baru. Baru mendapat rayuan dia tu dipertimbangkan. Sepatutnya dibincangkan dalam bulan 12 sebelum tu, tetapi tak dilakukan kan. Bulan 12 kan, ni 2024, bulan 12 2023, tapi tak dilakukan, tak dibincangkan rayuan tu, bawa kepada penghujung bulan 1 kan. Tapi rayuan tu telah dihantar lebih kurang setahun sebelum tu lah. Tapi dibincangkan hanya selepas setahun lebih. Dan akhirnya Yang Minta Agong buat keputusan. Jadi ianya melalui proses. Jadi Anwar tak boleh petikaikan perkara itu. Ini Anwar dia petikaikan di hadapan pimpin yang lain. Dia kata Yang Minta Agong tak ikut proses. Aku geram betul lah. Mempelekehkan Yang Minta Agong kita. Padahal Yang Minta Agong kita ni dah ikut proses yang sebenar-benarnya. Tapi Anwar dia mengaibkan Yang Minta Agong dengan memfitnah Yang Minta Agong di khalayak pemimpin-pemimpin luar negara. Bayangkan kalau orang percaya apa yang Anwar cakap, orang akan pandang hina pada Yang Minta Agong kita tau. Konon Yang Minta Agong kita ni tak tahu apa. Boleh ke macam tu? Seorang pemimpin sepatutnya Anwar ni kena tunjuk contoh yang baik. Kita menjunjung titah kita ini tak akan bersangka buruk kepada Yang Minta Agong. Sebab kita rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan usulan, semua itu kena ada. Ini dia membelakangi rukun negara. Dia main pakai langgar je. Ikut suka hati dia je. Saya geli lah. Saya rasa macam rimas. Perdana Menteri kita ni macam ni. Nak urus negara gagal. Bab diplomatik kat luar pun buruk. Ini negara kita tau. Sebab tu saya kata Zahid atau Sri Zahid Hamidi, sudah-sudahlah. Tak payah nak fikir, oh kita akan bersama dengan pemimpin-pemimpin macam ni dalam pilihan raya yang akan datang. Malulah. Kalau pemimpin UMNO sendiri tak nampak perkara ini, demi kepentingan peribadi, masih nak bersama dengan kerajaan ini dalam pilihan raya yang akan datang, habislah, hancurlah UMNO. Sebab kita rakyat di bawah ni, kita nampak apa yang sebenarnya yang berlaku. Diorang kat dalam tu, diorang tak nampak apa. Diorang sedap, diorang seronok, tengah bersonok kat belah atas sana. Okay, saya baca sikit komen-komen yang lain. Fazli Ismail kata, negara mana lagi nak melabur dalam negara kita? Dia orang tak percaya lagi Perdana Menteri sendiri. Cakap tak sempat bikin. Titah Yang Minta Agong pun dia orang ingkar. Pelabur-pelabur jadi takut nak melabur. Tengah tu. Yang mana mengecam para mesuara tu, saya tak payah baca. Suruh dia baca. Ahmad Sangi kata betul sangat. Bongkar terus.
saya tak akan block kau lah peran suara, tapi aku harap kau pun ada adab lah. Aku expect sebab kau, katalah kau bukan dari bangsa Melayu, kau ada di sini, aku hargai itu, tapi kau kena tunjuk contoh lah. Kau daripada, katalah kau daripada bahasa India, kau tunjuk adab. Dan adab orang India ni baik tau, bagus tau. Kalau kalau ikut yang sebenar-benarnya, orang India ni, saya boleh cerita, saya pun tahu banyak tentang orang India tau. Saya dulu saya boleh cakap Tamil lancar, tapi dah kurang cakap, susah lah. Tapi kalau kau cakap, aku boleh faham. Orang India ni, dia, kelebihan India ni dia dekat pada keluarga. Dia ikatan persahabatan persaudaraan dia, dia kuat. Kan? Orang India ni biasanya dia apa? Dia tanya, anak apa macam? Biasa dia tanya, kan? Anak apa macam? Ayah apa macam? Ama apa macam? Nampak? Dia ikatan keluargaan dia, dia kuat. Bagus. Baguslah. Bila kita ada kasih sayang tu dibina daripada keluarga, ianya boleh dikembangkan sesama kita di luar. Itu penting. Ha, tapi kalau paren suara ni dah tak ada benda tu, maknanya ikatan keluarga dia dah hancur, dah rosak. Kan? Sebab orang India ni tak sepatutnya macam tu. Ha, orang Melayu lain pula. Orang Cina lain pula. Orang Cina ni, dia contoh dia, sudah makan kah? Sudah makan kah? Padan lah. Kan, sudah makan kah? Sebab bagi diorang ialah hidup jangan suffer. Cari kerja, cari duit. Ah, sudah makan lah. Itu. Bagi diorang itu je. Orang Melayu pula apa? Orang Melayu pula apa? Biasa soalan, sekarang kerja mana? Sekarang kerja mana? Tak kerja kat situ lagi dah ke? Sebab apa? Orang Melayu ni lebih suka kerja makan gaji. So, dia biasanya kadang-kadang lompat satu tempat-tempat sebab dia akan mencari satu tempat yang dah selesa, dah sesuaian dengan jiwa dia. Orang Melayu ni bukan jiwa peniaga, tak. Cina tak. Cina dia memang peniaga. Dia soalan dia sudah makan kan. Dan Cina ni dia bangga kalau dia dapat bayar makan pada orang lain. Sebab dia nak, dia rasa macam rezeki dia, dia nak kongsikan. Macam tu. Tamil lain. Tamil dia tak tanya soalan tu. Dia biasanya dia akan cakap dia susah. Ya, ayah, tolong ayah, makan ayah, makan. Kita faham kehidupan diorang pun susah. Sebab tu diorang jaga, tapi diorang jaga keluarga diorang. Jaga keluarga. Sebab tu kalau jumpa kita, dia kata, eh, apa khabar? Punya ayah apa macam? Mana bapak kita apa ya? Amar apa macam? Adik apa macam? Kakak apa macam? Abang apa macam? Ikatan keluarga tu bagus. Sebab tu aku respect sikit kaum India ni dalam bab-bab yang macam tu lah. Adab tu dia ada sebenarnya. Kalau kita baik dengan diorang. Tetapi sikap kurang ajar tu macam tu pun tak kurang juga. Masuk-masuk nak langgar, nak cakap, tak hati nak jaga hati orang. Saya kan, kenapa diorang ni dah jadi macam tu? Kan? Banyak berubah lah daripada kaum India ni. Ini bukan bab resis. Contohnya saya aktif dalam sukan larian jarak jauh. Dulu orang India dia menguasai acara-acara jarak jauh tau. Kalau maraton ke acara kat sekolah jarak jauh, diorang sapu semua. Sebab apa? Sebab diorang dah biasa kerja boroh, diorang kuat. Tapi sekarang dah tak macam tu dah. Bila mapak diorang senang dah apa semua, diorang tak. Diorang minum. Dan diorang tak ada dah. Nah, dalam sukan dan tak menguasai. Orang-orang daripada Cina dan Melayu pula yang banyak menguasai acara sukan-sukan jarak jauh. Bukan daripada India lagi. Tak amai lah. Tak amai. Sebab apa? Mungkin budaya diorang dah berubah. Dan harap tak jadi rosak lah. Kau faham lah peran suara? Saya rasa you setuju dengan saya lah. Kan? Okey. Apa lagi? Rubia kata, geng, kita dengar bercerita Andra. Jangan layan paria tu. Kadang-kadang kita nak lepas geram juga. Dia masuk tersedap dia. Bayi katanya, sudah kahwin ke belum? Itu betul, Bayi. Itu soalan-soalan daripada diorang juga. Soalan-soalan ni kata, sudah kahwin kah? Sudah ada anak berapa? Bila dah kata kahwin kan? Anak berapa orang? Diorang tentang benda-benda macam tu diorang cakap. Ada lagi apa? Ada apa? Aduh. Okey. Okey, sahabat semua. Apa yang saya nak cakap hari ini, saya dah cakap. Kita kena post, buat posting. Kita kata Perdana Menteri sekarang ni dah tak terhenti nak tunjuk adab. Dah lah mohong kita banyak. Dengan yang teragung pun dia dah tak tunjuk adab. Derhaka satu hal tau. Derhaka tu tak menunjuk titah.
Derhaka tu hal. Tapi kalau tak tunjuk adab ni lagi buruk tau. Derhaka ni kata titah minta agung. Minta agung suruh. Okey, laksanakan apa tahanan rumah terhadap Senajid. Diorang tak buat. Itu derhaka. Tak ada adab ni. Memperlekehkan putusan minta agung. Memperbodohkan minta agung. Di khalayak ramai. Apatah lagi di khalayak pemimpin-pemimpin negara di luar negara. Kan? Ini satu sikap yang aku rasa pemimpin ini tak layak untuk kita biarkan dia terus mentadbir negara. Sebab itulah saya minta UMNO jangan sekali-kali lagi lah cakap yang kita ni nak bersama dengan PH. Sudah-sudahlah. Biarlah kita dengan cara kita. Kita jatuh dulu banyak disebabkan oleh fitnah-fitnah daripada puak-puak itu. Jadi diorang ni tak boleh ubah diri diorang lah. Diorang ni fitnah, persepsi buruk, memburuk-burukkan Dato' Najib sekarang ni nak memburuk-burukkan Tan Agong. Sudah-sudahlah. Jangan rapat lebih baik sangat. Jangan nak suruh kita ni puji puak-puak tu lebih-lebih sangat. Kita geli dengan itu. Kita menyampah dengan itu. Kita tahu adab kita macam mana. Kita tahu UMNO punya adab tu macam mana. Sebab tu kita tak boleh untuk bersama dengan diorang. Sudah-sudahlah untuk cakap kalau kita akan terus bersama dengan diorang. Cukup-cukuplah. Kita tak nak dengar tentang itu lagi. Lagi banyak pemimpin cakap supaya kita akan terus setia bersama dengan PH, maka akan lagi jauhlah pengundi-pengundi yang setia pada UMNO untuk turun mengundi, beri sokongan pada UMNO. Kalau ini juga yang masih kekal disuarakan oleh Tok Mat Hassan ke, Tok Zaid ke, ataupun pemimpin yang lain ke, kita yang rasa macam dah tak boleh tahan lagi, kita akan suarakan, sisihkanlah pemimpin-pemimpin ini dalam apa PAU itu nanti ya, kalau dalam pemilihan. Kami tak mahu ada pemimpin-pemimpin yang macam ni. Terpulanglah kan, sebab kita tak mahu pemimpin-pemimpin yang terlalu berkepentingan diri sendiri sampai lupa hilang hala tuju UMNO itu sendiri. Kita nampak sekarang ni kapal UMNO ni dah terombang-ambing, tetapi lebih malang lagi dikemudikan oleh pihak lawan kita. Dia orang pula yang tentukan arah tuju kapal UMNO BN tu sendiri. Kenapa saya kata macam tu? Tengok, belum apa-apa lagi, awal-awal lagi kita dah beritahu kita akan bersama dengan PH dalam pilihan raya akan datang. Sebenarnya kita tak ada apa-apa manfaat pun kalau kita dengan PH. Kan? Kita tak dapat. Yang manfaat ialah pemimpin-pemimpin yang dapat kuasa lah. Tetapi dia tak memberi manfaat pada kita semua. Akan umbi. Kita tahu keputusan itu dibuat setelah dipengaruhi oleh mereka-mereka daripada PH kerana diorang tagihkan undi kita. Diorang nak undi kita, undi daripada UMNO, undi orang Melayu supaya diorang kekalkan kerajaan ini selepas PRU yang ke-14. Itu untuk kepentingan diorang. Ianya bukan untuk kepentingan UMNO. UMNO hanya diperkudakan dan diperbodohkan. Kita takkanlah baru kalah sekali dua kali tiba-tiba kita sanggup biarkan UMNO dalam keadaan macam ni. Tak ke pernah kita fikir orang yang kuat ialah bila dia jatuh dia boleh bangun dan bangkit balik kembali, tak bergantung pada orang lain. Tengok Dato' Najib dulu. Dulu dia jatuh, sekejap dia boleh bangkit. Pihak musuh punya takut pada dia, penjarakan dia. Jadi kita kena berani macam tu. Kita kena berjuang. Kita ada ruang dan dah ada peluang. Kan? Maksud saya ada ruang tu, maknanya kita ada dah berada dalam kerajaan dan kita ada peluang. Peluang itu bila datang daripada Tuan Agong dan membenarkan Tuan Najib tahanan rumah, kita dah ada ruang dan peluang tu, tetapi kita biarkan benda tu begitu saja. Kita tak buka mulut, tak pergi, tak berjuang habis-habisan supaya Tuan Najib dapat dikenakan tahanan rumah daripada di penjara. Kita tak lakukan secara bersungguh-sungguh. Kalau kita sayang kepada UMNO, kita akan suarakan perkara itu. Kita akan lakukan perkara itu. Kita akan pastikan titah minta agung itu terlaksana. Tetapi kita biarkan benda itu. Maksud saya kita ialah siapa? Pemimpin-pemimpin lah. Bila pemimpin-pemimpin berkelakuan hamba macam ni, kita di bawah ini pastilah kecewa. Pastilah kita kata kita tak mahu pemimpin yang macam ni. Janganlah marah. Sebab kita nak pemimpin yang berjuang demi keadilan. Bukan demi perut pemimpin-pemimpin itu sendiri. Tapi kalau pemimpin tak sedar lagi,
nak berpura-pura depan kita, nak berjanji-janji kosong, konon-konon ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Kita ni tak bodoh. Kita akan tolak mimpi-mimpi macam tu. Saya yakin rakyat dah tunjuk, dah bagi signal banyak sangat dah. Di KKB pun ramai tak malas nak pergi turun mengundi DAP. Mereka tak ada. DAP tak dapat undi Melayu. Sangatlah. Eh? Begitu juga malahan di Kemaman sendiri. Pengundi putih tak turun mengundi. Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin dalam UMNO sini dah hilang hala tuju perjuangan dia. Hanya pentingkan diri sendiri. Ada masa untuk berubah. Tak nak ubah, kita tolak lah nanti. Anda setuju tak, sahabat? Eh? Kalau anda setuju, anda cakap ya je lah. Eh? Kalau dia, kalau pemimpin tak nak ubah, masih lagi nak kekal dengan PH, nak bersama dengan pemimpin-pemimpin dari PH, nak kekalkan diorang ni sebagai Perdana Menteri, kita akan tolak pemimpin-pemimpin dalam UMNO tu nanti. Dalam pemilihan nanti. Itu saya rasa pemimpin-pemimpin tak boleh. Tak boleh nak kata macam kita ini kononnya meruntuhkan institusi UMNO. Tak. Tak boleh. Apa yang kita nampak sebenarnya pemimpin-pemimpin sendiri yang meruntuhkan institusi UMNO itu sendiri. Apa yang mahu kita lakukan ialah kita nak betulkan, nak reset balik. Nak baik pulih UMNO yang dah rosak ini. Okey. Terima kasih. Terima kasih sahabat semua. Selamat malam. Cukuplah daripada live dari saya. Assalamualaikum semua. Raya Jangat, terima kasih. Rubiah, Eddie Kamal, terima kasih. Mama, terima kasih. Kan? Terima kasih semua. Adi Tahir, Pak Imedan, Wan Bakri, menongkak arus UMNO harus keluar daripada Kerajaan Madani. Nampak? Semua memberi kenyataan yang sama. Siti Masita, okey. Anda tulislah sekarang apa-apa daripada gulungan saya tadi itu, saya nak baca sahabat. Siti Masita kata, tarik sokongan kerana dia sudah memperlekehkan Tita Agong. Ha. Betul. Ha. Kalau kita nak kata kita nak tunjuk kesetiaan kita dalam Tita Agong, kita lakukan. Buktikan. Siapa lagi? Rubiah kata, tarik sokongan pada PM durhaka itu. Samia kata, Loman ikut Noah tarik pas sokong PH. Loman Adam ni pun satu hal. Dia dah cakap satu kataan yang sangat kasar kepada Datuk Najib. Dia kata, kalau Datuk Najib tak sokong kerajaan PH sekarang ni, dia adalah orang yang akan paling lantang hentam Datuk Najib. Kau ajar. Datuk Najib tu siapa? Kau siapa? Kan? Cerminlah diri sendiri. Kau bukan siapa-siapa lah pada kita ni semua. Kan? Jadi barwa kepada PH. Kau lawan dengan kita orang cukup lah. Tak, bukan level kau nak lawan dengan bosku. Betul tak? Orang ajar habis cakap pada bosku macam tu. Kan? Biadab lah. Kan? Nampak tak? Dia dah jadi jurucakap pada sana. Sepatutnya dia tak layak menjadi jurucakap pada UMNO dah. Tak layak untuk jadi jurucakap pada BN. Ini semua Zahid ni tak sedar-sedar lagi. Kan? Rosak orang-orang macam tu lah. Orang rosakkan kita menjadi benci kepada pemimpin-pemimpin kita. Samia kata, kepala dalam batu ada besar. Adi Tahir, respect. Janganlah, kau jangan kutuk sangat. Dia bukan masuk Guinness Book of Record. Guinness Stout, dia masuk dalam Guinness Stout. Guinness Stout, unggul lagi, naladi. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa lagi.